bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan dan kitab yang sangat bagus seputar akidah dan juga manhaj serta dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Mukbil min hadil wabi'i rahmatullahi alaih, yang kitabnya dikenal dengan apa? Hadihi da'watuna wa aqidatuna, inilah dakwah kami dan akidah kami. Judul ini bukan semata-mata judul, paham ya? Tapi ada sebabnya kenapa beliau mengarang atau bikin artikel ini, paham ya? Inilah dakwah kami dan akidah kami. Nah, sebelum kita menyebutkan sebabnya, pengarang kitab ini barakallahu fiik adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid, siapa? Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Nah, beliau adalah pendiri Darul Hadis Bid-Dammaj. Nah, barakallahu fiikum, yang saat itu beliau belajar di Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah. Kemudian nah, kisahnya panjang di sini, nanti antum baca sendiri enggak masalah karena panjang, ana ringkaskan saja. Nah, barakallahu fiik. Kemudian beliau setelah pulang ke kampung, salah satu kampung So'dah itu Dammaj, nah, beliau mulailah mengajar. Nah, di awal permulaan, nah, ngajarnya ya cuman di nah, depan masjid atau musala kecil. Namanya, nah barakallahu fikum, di sana ada nah barakallahu fikum kampung yang namanya Kampung Mu'aton. Namanya, pernah juga beliau ngajar sekitar situ. Ewa na'am. Kemudian mulai banyaklah orang yang mengenal dan mendengar beliau. Nah, dan akhirnya lama kelamaan terbentuklah markis atau ma'had yang besar, yang datang bukan hanya orang Arab saja, bahkan misalkan mancanegara. Paham ya? Maksudnya yang datang itu berbagai macam negara, ada dari Perancis, Rusia, Amerika, Cina juga ada. Paham ya? Nam, Kamboja juga pernah ada waktu itu, paham ya? Indonesia juga ada, Somalia ada, Habasyah Ethiopia juga ada, paham ya? Jerman ada, nam, Britania ada, masya Allah. Nam, dakwah Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahmatullah alaih. Kemudian barakallahu fikum wa jazakumullah. Setelah beliau meninggal dunia, nah beliau berwasiat. Karena dakwahnya beliau tersebar, dalam kondisi beliau meninggal itu posisinya apa? Ribuan santri, bukan ratusan, ribuan. Nah, karena markas Darul Hadis Bid-Dammaj itu luasnya luar biasa luasnya. Kalau enggak percaya ya kapan-kapan kalau udah dibuka lagi ke sana. Kalau anak percaya udah pernah di sana ya. Nah, barakallahu fiik, luasnya luar biasa. Naam. Luasnya luar biasa. Barakallahu fi, setelah beliau meninggal, beliau berwasiat agar diteruskan oleh murid beliau, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, yang banyak orang membenci beliau, menghina, mencaci maki, bahkan apa? Menginjak-injak kehormatan beliau. Dalam kondisi apa? Laisal khabar kal muayyanah, kabar itu enggak seperti orang menyaksikan langsung. Bukan dari kalangan santri saja yang mencaci maki, para asatidah yang di Indonesia yang dikenal senior-senior kibar asatidah Hizmiun, yang mereka mulai mencaci maki, menghina, merendahkan Syekh Yahya, disebut dengan mustasyadid, digelarin haddadi atau macam-macam. Itu mereka kebanyakan belum pernah ke sana. Cuman dapat kabar burung disebarluaskan. Makanya kita sebutkan hadis laisal khabar kal muayyanah. Kabar itu enggak seperti yang menyaksikan langsung. Alhamdulillah para duat Allah Azza wa Jal dan para asatidah dan para tulab yang pernah kesana menyaksikan langsung, enggak seperti apa yang mereka sampaikan. Karena menyaksikan langsung melihat bagaimana kehidupan sehari-hari. Syekh Mukbil berwasiat, aku tidak ridho kalau Syekh Yahya ini turun dari kursiku ini. Nah, jadi beliau berwasiat agar yang melanjutkan adalah Syekh Yahya bin Al-Hajuni wa faqallah.
waktu itu ya. Kemudian mulai berdatangan para tullab, para sadir uluf ribuan, kurang lebihnya ketika kita hijrah gara-gara perang dengan Syekh Rafi waktu itu. Nah, barakallahu fikum, itu terdeteksi, diprediksikan 15 ribu orang keluar dari Damaskus. Setelah perang dikepung kurang lebih 100 hari. Allahul musta'an. Itu di akhir-akhir. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaihi sebelum meninggalnya, nah beliau pernah sempat berobat ke Amerika. Paham ya? Kemudian setelah mulai agak membaik dan mulai sembuh, itu beliau langsung apa? Minta agar diantar kembali dan balik ke Saudi. Nah, barakallahu fikum. Di Amerika ketika di waktu-waktu yang luang atau yang semisalnya, beliau tetap mengajar lewat internet. Maksudnya itu barakallahu fik lewat audio. Bisa dipahami ya? Nah, bukan di syuting, bukan, karena beliau termasuk yang mengharamkan gambar makhluk nyawa, dan itu pendapat yang sahih. Nah, akhirnya apa, barakallahu fik, setelah sampai di Makkah Arabiyah, beliau berwasiat agar dimakamkan di enam dekat makamnya para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Akhirnya benar, setelah beliau meninggal dunia, enam di Jeddah, kemudian dibawa ke Makkah, dan akhirnya apa, dibawa ke pemakaman yang sudah apa disediakan dan sesuai dengan apa yang beliau wasiatkan tadi. Dikuburkan, dimakamkan berdekatan dengan makam siapa tadi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaihi. Itu seputar Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah. Naam. Kemudian barakallahu fi, untuk mengenai kitab yang akan kita baca ini, sebabnya kenapa beliau mengarang artikel tulisan ini, antum buka halaman, nah barakallahu fi, halaman yang ketiga bagian bawah. Halaman ketiga bagian bawah. Naam. Karena kita ringkaskan biar antum enggak kepanjangan gitu ya. Bagian bawah itu sababu ta'nifil kitab. Sebab beliau mengarang kitab ini. Alafa syekhuna hadzal kitab li amrayn. Sebelumnya ya, afan ya. Jadi kitab ini hadi da'watuna wa aqidatuna karya siapa? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Syarah yang kita baca ini, syarah yang kita baca ini syarahnya siapa? Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quni Al-Hajuri waffaqahullah. Beliau adalah salah satu masyayikh Ahlussunnah yang sekarang apa? Nah, barakallahu fik, memegang markaz atau ma'had nah Ahlussunnah wal Jamaah di daerah Ghaidah, Hadramaut. Nah, barakallahu fik, seperti itu. Yang kita baca sekarang ini adalah apa? Muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid waffaqahullah. Kita lihat sababu ta'lifil kitab, sebab dikarangnya kitab ini. Halaman 3 bagian bawah. Alafa syekhuna hadzal kitab li amrayn. Syekh kami, karena Syekh Abdul Hamid termasuk murid beliau. Naam rahimahullah. Sebab Syekh kami mengarang kitab ini dikarenakan dua perkara. Pertama, al-awwal, tujuannya apa? Beliau mengarang judul yang pendek, simpel, padat ini. Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Ini adalah dakwah kami dan akidah kami. Kita lihat sebabnya. Al-awwal yang pertama, raddu syai'at wasyubah, dalam rangka membantah kabar-kabar yang tidak benar, isu-isu yang tidak benar. Syaknya itu kabar yang tersebar yang tidak benar, namanya isu. Paham ya? Kalau isu antum, kabar-kabar yang tersebar tapi tidak benar. Wasyubah, dalam rangka membantah syubhat yang tidak tahu artinya, dikondisikan ya. Allati qila fi ahli sunnati wal jamaah, yang dikatakan nah untuk ahli sunnati wal jamaah, dia tersebar di mana-mana, ahli sunnah dikatakan ekstrim, keras, berdakwah tidak sesuai dengan apa? Dakwah Rasul. Wahabi, macam-macam. Karena tersebarnya kabar yang miring seperti itu, isu yang tidak benar, beliau mengarang kitab ini. Bantahan terhadap apa tadi? Kabar-kabar yang tidak benar, isu tadi itu, dan syubhat-syubhat yang dikatakan untuk ahli sunnah wal jamaah. Li'anna Rafidah, Rafidah, ingat-ingat kelompok sesat ini, kalau sudah Rafidah, gak usah ragu lagi. Akbar minal Yahud wa Nasara. Rafidah itu lebih kafir daripada Al-Yahud wa Nasara. Yang tidak dikafirkan Syiah apa namanya? Zaidiyah. Dibedakan. Kalau Rafidah gak ragu lagi. Jangan seperti pemahamannya Muhammad Al-Imam Adahullah, yang ada di Ma'bar, markis di Ma'bar sana, dipimpin Muhammad Al-Imam, mengatakan la nastahil dima'ar Rafidah, katanya. Kami tidak menghalalkan darahnya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah, barakallahu fiik,
itu sudah akbar minal Yahud wa Nasara. Dinukilkan kalamnya Syekhul Islam dengan semakna lebih kafir daripada orang Yahud dan Nasara, Syiah Rafidah. Paham ya? Bahkan Syiah Rafidah di kitab-kitab mereka musuh bebuyutannya Ahlussunnah, menghalalkan darahnya Ahlussunnah. Bahkan apa? Sudah punya rencana ingin menghancurkan, membunuh Ahlussunnah, Syiah Rafidah. Allahul musta'an. Nah, berikutnya Wasufiyah, dikarenakan Rafidah Wasufiyah dan juga Sufiyah, kelompok yang ma'ruf Sufiyah, banyaknya khayalan, khurafat. Wal ikhwal muslimin IM, kelompok IM. Wal mulahidah min ishtirakiyin, dan kelompok-kelompok mulahidah itu adalah kelompok ateis. Paham ya? Nah, kelompok ateis, ateis itu kelompok yang tidak meyakini adanya Tuhan. Paham ya? Seperti PKI lah, kalau partai Partai Komunis Indonesia atau yang semisal itulah. Intinya apa? Tidak meyakini adanya Tuhan. Wal ba'tsiyin, ini juga hampir mirip. Paham ya? Nah, jadi istirafiyin, ba'tsiyin itu hampir mirip. Itu orang-orang yang tidak punya agama atau orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Allahu musta'an. Wan nasiriyin. Nasir ini pecahan dari Syiah Rafidah ini. Wal qaramithah. Al qaramithah ini banyak sekali. Qaramithah ini pecahan Syiah Rafidah yang ekstrim juga. Dipimpin Abu Thahir Al-Qurmuti. Pimpinannya Abu Thahir Al-Qurmuti. Waktu itu berkuasa di Mesir. Inilah yang mencuri, nyolong, mencuri Hajar Aswad. Hajar Aswad yang sekarang berada di Ka'bah itu dulu pernah dicuri. Pernah curi dulu. Dibawa ke Mesir. Nah, akhirnya Abu Thahir Al-Qurmuti ini pimpinannya ini di sempat dapat diancam oleh barakallahu fiik, salah satu penguasa waktu itu yang tidak setuju kalau Hajar Aswad itu tidak dibalikkan. Selama berapa tahun? Kurang lebihnya 22 tahun dicuri. Jadi waktu itu sempat 22 tahun enggak ada Hajar Aswad di situ. Paham ya? Kelompok apa tadi? Al-Qaramithah. Siapa pimpinannya? Abu Thahir Al-Qurmuti. Al-Qurmuti. Abu Thahir Al-Qurmuti. Kelompoknya Al-Qaramithah, pecahan Syiah Rafidah. Dikondisikan ini ya. Naam. Yang mengambil Hajar Aswad. Allahul musta'an. Berapa tahun tadi? 22 tahun. Ka'bah itu enggak ada Hajar Aswadnya. Selama 22 tahun. Nah, dan disebutkan dalam kisahnya itu sempat pecah sebagiannya itu. Sehingga ditambal. Jadi sebagian Hajar Aswad itu sudah enggak utuh lagi gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat. Wa hakadha ashabud dunya ja'alu yat'anuna fi syekhina rahimahullah fi wa fi da'watih. Dan demikian pula para pencari dunia mereka menjadikan, mulailah mereka yat'anun. Apa yat'anun? Mencaci maki dan menghina. Mulaiat anun mencaci maki dan menghina. Mulailah mereka mencaci maki dan menghina syekh kami, itu Syekh Mukbil bin Hadil Wadi, wa fi da'watih, dan juga menghina dakwahnya. Sampai-sampai mereka menuduh Syekh Mukbil itu mengharamkan apa? Makan pakai sendok. Allah musta'an. Nah, kalau tidak salah itu judul kitabnya As-Sawa'id atau apa itu ya. Ya itu intinya itu mereka mengatakan Syekh Mukbil mengharamkan makan pakai sendok katanya. Allahul musta'an. Paham ya? Padahal enggak pernah beliau mengharamkan. Tuduhan, yang tuduhan itu menjatuhkan orang. Paham ya? Makanya termasuk ciri-ciri hizbiyah apa? Al-waqi'atu fi ahli athar. Termasuk ciri-ciri hizbiyah adalah mencaci maki menghina ahli hadis. Allahul musta'an seperti itu. Li tahdhirin nas, agar apa? Memperingatkan manusia. Wa tazhidihim minha. Dan juga agar mereka apa? Barakallahu fiik, tidak mau dengan dakwahnya Syekh Mukbil. Fa'allafa hadzal kitab liyaqul lahum, maka beliau mengarang kitab ini untuk mengatakan kepada mereka, hadhi haqiqatu da'watina wa hadza tariquna alladziina siru 'alaihi khilafa ma yaqulun. Masyaallah. Beliau mengarang kitab ini agar apa? Agar beliau mengatakan atau untuk mengatakan kepada mereka, inilah hakikat dakwah kami. Dan inilah metode cara kami yang kami berjalan di atasnya. Berbeda dengan apa yang mereka katakan, bantahan, menuduh, bayangkan itu. Yang namanya tuduhannya macam-macam. Beliau tuduh mengharamkan makan pakai apa tadi? Sendok. Allahul musta'an. Naam, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa barakallahu fikum, itu yang pertama. Sebab yang pertama untuk bantah apa tadi? Bantah isu-isu yang tersebar yang tidak benar dan juga bantah syubhat. Nah, baik dari kalangan Qaramithah, Rafidhah dan semisalnya. Asalnya yang kedua, disimak baik-baik yang kedua itu, li bayani aqidatus salaf,
untuk menjelaskan akidah keyakinannya para salaf. Faqad dzakara fiha katsiran min masail al-i'tiqad, dan sungguh beliau telah menyebutkan banyak dari permasalahan-permasalahan i'tiqad keyakinan. Allati sara 'alaiha as-salafus salih, yang para salafus salih berjalan di atasnya. Ridwanullahi 'alaihim, masyaallah. Jadi beliau mengarang kitab ini dengan judul Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Inilah dakwah kami dan akidah kami yang sesuai dengan dakwahnya para salafun as-salih dan juga akidahnya para salafun as-salih. Siapa para pendahulu kita yang saleh? Siapa mereka? Mereka adalah ahlul qurun al-mufaddalah. Mereka adalah pemilik tiga generasi yang diberikan keutamaan. Siapa itu? As-sahabah, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Yang Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Itulah yang dikenal dengan as-salafus salih, al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan. Makanya Imam Auza'i, kunyahnya siapa Imam Auza'i ini? Na'am barakallahu fi indak ya Abdurrahman. Al-Imam Al-Auza'i. Kunyahnya siapa? Indak ya Ihsan. Abu Amr namanya. Namanya Abdurrahman bin Amr. Ya kan? Nah, Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan apa? Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar ridal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Betul. Apa artinya? Alaika bi athari man salaf, wajib atasmu meniti jejaknya para salaf. Wajib meniti jejaknya para salaf, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, keyakinan dan amalan. Paham ya? Meniti jejaknya siapa? Para salaf. Wa in rafa'taka an-nas, walaupun manusia menolakmu, manusia membencimu, manusia mengusirmu, wajib berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Paham ya? Nah, kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kamu dengan pemikiran para tokoh ini. Pemikiran para tokoh, hati-hati. Nah, wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi ucapan tersebut dengan suatu ucapan. Menghias-hiasi pemikiran tadi dengan suatu ucapan, jangan terpukau, jangan tertipu, jangan tergiur. Wajib kita meniti jejaknya para salafun shalih, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimatullah alaih, na'am barakallahu fikum, dalam kitab Fathul Bari apa kata beliau? Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan meninggalkan perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Karena orang belakangan kadang-kala membuat perkara baru, dia beranggapan bagus ini, bagus ini, zen ini kalau kita kondisikan seperti itu, tapi tidak dilandasi dengan dalil, itu jadi masalah. Padahal agama Islam ini bangun di atas apa? Dalil, bukan dibangun di atas istisnaat. Itu penting sekali. Makanya mau selamat ikuti jejaknya para salaf. Paham ya? Para salafun shalih itu para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in. Ikhwani fiddin, a'azzani jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir ini. Wa hadzal maslak alladzi salakahu syekhuna rahimahullah qad salakahu katsirun min a'immatis sunnah qadiman wa haditsan, masyaallah. Dan jalan atau metode yang ditempuh oleh syekh kami, Syekh Mukbil rahimahullah, yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Syekh Abdul Hamid. Karena ini mukadimah yang menyampaikan adalah yang menyampaikan Syekh Abdul Hamid. Istimak itu ya. Wa hadzal maslak, dan jalan ini alladzi salakahu syekhuna rahimahullah, yang telah ditempuh oleh syekh kami rahimahullah, qad salakahu katsirun min a'immatis sunnah, sungguh telah apa? Ditempuh kebanyakan dari para a'immatis sunnah qadiman wa hadisan, sejak dahulu dan sampai sekarang, masyaallah. Id anna da'wata qa'imatun 'ala bayani sabilis salafil kiram wa bayani tariqil mukhalifin, masyaallah. Dikarenakan dakwah itu akan tegak dengan apa? Menjelaskan jalannya para salaf yang mulia dan menjelaskan
jalannya orang-orang yang menyelisihi. Paham ya? Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih sebagaimana nukilkan dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata beliau? Alaika bi tariqil haq wa la tastawhish likillatis salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taqtar bi kasratil halikin. Artinya apa? Wajib atasmu di atas jalan yang lurus, di atas al-haq. Paham ya? Alaika bi tariqil haq. Wajib atasmu dengan jalan yang benar. Dan jangan merasa takut, minder dengan apa sedikitnya orang yang menempuh. Yang menempuh jalan yang lurus Al-Qur'an Sunnah, yang mengikuti jalannya para salaf sedikit atau banyak. Sedikit kan? Jangan minder, jangan takut. Paham ya? Wala kemudian wa iyyaka wa tariqal batil. Dan hati-hati kamu jauhilah jalan kebatilan. Wala takhtar bikasatil halikina. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa atau mengikuti di dalamnya. Allahu musta'an. Inilah jalan yang lurus, menyampaikan al-haq dan apa? Menghancurkan, menjelaskan kebatilan ahlul batil. Jangan pernah mulut kita tersumbat untuk menyuarakan al-haq gara-gara apa? Fulus. Gara-gara uang. Gara-gara muslimin, jangan. Paham ya? Doakan muslimin biar kokoh istiqomah. Paham ya? Tapi kalau udah mulut tersumbat gara-gara fulus, gara-gara uang, Allahu musta'an. Enggak jalan dakwah itu. Paham ya? Nah, Ustaz, hati-hati Ustaz. Bicara masalah manhaj, bulan ini enggak sair. Takutan dia. Allahul musta'an. Jangan. Kalau berdakwah karena Allah Ta'ala, di jalan Allah Ta'ala, siap untuk apa? Dikondisikan keadaannya. Ya seperti itu. Nah, berdakwah karena Allah SWT, bukan karena fulus, bukan karena uang. Karena kalau orang berdakwah di bawah fulus, di bawah uang, di bawah barakallahu fiik tekanan muslimin, dia enggak akan bisa bersuara. Paham ya? Ada kebatilan di hadapannya, diam seribu bahasa. Karena apa? Kalau dia bicara, dapurnya kok enggak keluar asapnya. Bisa dipahami ini, bahasa tinggi nih, balaghahnya tinggi. Paham ya? Kalau dia bicara, paham ya? Kalau dia bicara, nah barakallahu fiik, nanti dapurnya enggak keluar asapnya. Di antara muslimin tadi itu, maksudnya dia enggak dapat uang bulanan. Hati-hati itu. Nah harus berani, bismillah. Paham ya, seperti itu. Nah, bila perlu kerja, kerja. Nabi Dawud AS makan dari yayasan? Bukan, hasil kerja sendiri Nabi Dawud AS, Masya Allah. Jadi orang kerja itu mulia, hatta walaupun jualan pisang gak masalah. Jualan cilok gak masalah, halal. Jualan tempe, tempe tahu, laba asabihi. Paham ya, intinya jangan minta-minta, jangan mengharapkan fulus orang lain. Dan jangan berdakwah di bawah tekanan muslimin, jangan. Paham ya? Ini anak sekedar menasihati karena apa? Karena banyak yang seperti itu keadaannya. Kita lihat di sini yang terakhir, kama qala ta'ala sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilal mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami dan agar semakin nampak jalannya orang-orang mujrimin. Orang-orang mujrimin itu orang jahat. Siapa orang jahat itu? Orang-orang jahat banyak sekali. Di antaranya orang-orang yang mencaci maki dan menghina para ulama. Paham ya? Para ulama al-mu'tabarin, para ulama yang sudah tazkiyah keilmuannya, Masya Allah. Paham ya? Berdakwah bertahun-tahun. Paham ya? Kemudian artikel tulisannya, karyanya, tazkiyahnya para ulama tentang keilmuannya, adabnya. Kok datang orang yang mencaci maki, menghina, merendahkan, ngolok-olok, ngejek. Si Syekh Fulan ini enggak punya adab. Syekh Fulan ini, nah seperti itu. Berhati-hati. Kalau orang sudah menghina para ulama ahlu sunnah, itu berbahaya sekali. Dia bisa hina sendiri, bisa rendah sendiri nanti. Paham ya? Karena apa? Karena nampak kalau fik para ulama itu pewaris para nabi, megang warisan para nabi. Warisannya apa? Emas, perak, dinar, dirham, ilmu. Naam, ilmu warisannya. Paham ya? Jadi antum sekarang posisinya sedang mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sebab, dua sebab inilah Syekh Mukbil mengarang kitab ini. Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Sebab yang pertama apa tadi? Membantah syubhat dan juga isu-isu yang tersebar yang ditujukan untuk ahli sunnah wal jamaah, celaan cacian untuk Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahmatullah alaih. Yang kedua adalah untuk menjelaskan akidah para salaf dan juga na barakallahu fikum menjelaskan keyakinan para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.